Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dimana Anda berada, saya ini mau berkomentar masalah yang mengisukan ijazah Jokowi palsu. Nah, sekarang sudah tahu kejadiannya kayak ini, rasanya gimana? Kalau bagi saya, kamu telah membuang-buang liur basi yang tidak ada gunanya. Nah, padahal itu yang ngomong ijazah Jokowi palsu itu adalah orang berpengalaman. Tapi apa omongan kamu itu, cara-cara kamu itu persis sekali itu orang bodoh, orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Kenapa jadi saya ngomong tidak berpendidikan sekali? Karena Pak Jokowi jadi wali kota, prosesnya 2 periode, prosesnya mau menjabat wali kota itu sulit. Jadi gubernur Jakarta harus sesuai prosedur. Jadi presiden sudah hampir 2 periode. Nah, kamu masih mengutrik-ngurik mengenai Jokowi ijazah palsu. Nah, yang mempercayai orang yang berpengalaman itu sama dengan kamu membuang liur basi. Nah, gimana sekarang kamu terasanya tuh? Gimana? Itu kamu ngomong karena hati yang dengki atau kamu ngomong masalah dengan hati yang tulus?